Ya kalau sudah makam kerang kan begitu juga gak ngalamin kan ya. Iya pak. Sabia udah berabad-abad. Sedangkan orang tua kita juga nggak tahu rupanya lah. Baik pak. Nggak kenal rupa, nggak kenal nama kan gitu ya. Emang udah ada di situ. Ya sekarang kita hanya menunjukkan perjalanan orang tua waktu tadi. Perjalanan orang tua itu sekarang udah tempat ada keperluan baritan apa selama sedekah bumi. Itu aja. Setiap bulan hapit kalau bulan Jawanya. Setiap bulan apa pak? Hapit. Setiap bulan hapit ya pak ya? Hapit. Makom Mbah Keranggan ini termasuk keramat gitu Pak Mis? Ya keramat. Mm-mm. Ya keramat kan. Baik. Gitu, kan? Keramatnya bisa disebutnya apa sih Pak Mis? Dijelaskan itu? Ya keramatnya terbang aja dikatakan keramat darah Keranggan jadi sampung. Kalau masalah asal usulnya kita juga kan pengalaman kita tuh waktu masih jalan tanah aja. Tiang kayu, tiang empat. Masih tiang empat pada saat itu ya Pak Mis? Ya, empat waktu itu. Pak, ini katanya pengunjung boleh nginep gitu Pak, bagaimana? Boleh. Ada syaratnya nggak sih Pak kalau pengunjung boleh nginep? Terserah dia masing-masing. Emang kalau hitung persyaratan ya ada di mana-mana mungkin. Misalkan ini persyaratannya apa-apa gitu. Ada cuman ya itu tadi kalau misalkan itu kayak perasaan kita apa mau bawa apa, misalkan mau apa di sini ya terserah bagi mereka yang mau berkunjung atau mau jarah gitu. Ya orang tua mah gak mintain apa-apa. Pak, gitu. Kalau pengunjung ini biasanya orang-orang dari mana aja, Pak? Dari Pondok Gede, dari Bekasi, ada aja. Wilayah lainnya gitu, Pak? Pak Sanen? Kurang tahu juga ya, dari kadang-kadang dari Cirebon juga ada. Ada juga? Ada, dari